السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga khususnya yang telah mewakafkan musalla ini dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadhil jannah. Bil khusus guru kita al-maghfurlah al-marhum Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Saggaf, yang mudah-mudahan dengan Fatihah ini ilmu yang telah kita dapat dari beliau jadikan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah, dan beliau mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga para keluarga kita, juga termasuk tetangga dan warga sekitar daripada musalla al-akbar, dan juga keluarga kita yang dalam keadaan kurang sehat, dengan Fatihah ini mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada pagi hari yang barakah ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam, Allah berikan kita semua taufik dan hidayahnya, Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. على هذه النية وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب وعلى ما نوصله الصالح وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما آمين. Yang saya hormati pembina penasehat daripada musalla al-akbar, orang tua kita Bapak Haji Hasib, juga yang saya hormati segenap pengurus musalla al-akbar yang antaranya Ustaz Subhan, dan yang saya hormati para asatidah yang antaranya Ustaz Arif Khairuddin, Ustaz Kiai Imam Wahyudi, Ustaz Amir Mahmud, dan para asatidah yang lain. Juga yang saya hormati para orang tua kita, para sesepuh, serta para tokoh masyarakat, di antaranya Bapak Haji Yusuf Asmawi, Bapak Haji Nurjana Gaus, Bapak
Herlambang dan banyak para orang tua kita yang lainnya juga yang saya hormati, para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, juga para remaja seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam, kita yakin duduknya kita di majlis ilmu, majlis yang paling mulia, di tempat yang paling afdal, baitun min buyutillah. Kemudian di hari yang paling mulia Sayyidul Ayyam, hari Jumat, maka kita yakin duduknya kita saat ini di tempat ini mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala-pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mawa'idhul Usturiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala bihi وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. حكاية أخرى: كان عابد في بني إسرائيل مر على كثيب من الرمال، وقد أصاب بني إسرائيل مجاعة، فتمنى في نفسه أن هذا لو كان دقيقا لأشبع بطون بني إسرائيل. وأوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائهم أن قل لفلان إن الله تعالى قد أوجب لك من الأجر ما لو كان دقيقا فتصدقت به. فمن رحم عباد الله يرحمه الله تعالى، فإن ذلك العبد لما رحم عباد الله بقوله لو كان هذا دقيقا لأشبع الناس فوجد الثواب كما لو فعل إلى آخره، والله تعالى أعلم بالصواب. حضرين sekalian, masih di dalam hadis yang pertama dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan, menganjurkan kepada kita semua untuk menanamkan dan menumbuhkan sifat rahmah, sifat sayang, sifat kasihan kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, baik itu makhluk yang tidak berakal seperti hewan, apalagi kepada manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalam hadisnya, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang memiliki sifat sayang, orang-orang yang memiliki sifat kasih dan sayang, yarhamuhumur Rahman, maka dia pasti akan disayang, akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menjadi kebutuhan, keinginan kita, keinginan dunia dan akhirat, maka semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hikayat yang akan kita bicarakan dan kita dengarkan adalah hikayat yang berangkat dari hadis tersebut, bahwa kita diperintahkan untuk memiliki sifat sayang ataupun rahmah, kasihan kepada orang lain. Hikayatun ukhra: كان عابد في بني إسرائيل مر على كثيب من الرمال. Dalam satu hikayat cerita, كان عابد في بني إسرائيل مر على كثيب من الرمال. Dahulu ada seorang ahli ibadah, ahli ibadah عابد, yang ada dalam kelompok Bani Israel. Ini seorang abid, ahli ibadah ini dari bangsa kaum Bani Israel, yang mana kaum Bani Israel saat itu sedang diuji oleh Allah dengan kelaparan, ujian berupa kelaparan. Kalau kita lihat orang kalau kelaparan itu, ya na'udzubillah, ya kita bayangin kita nggak makan sehari aja berat, gimana rasanya itu.
dua hari, tiga hari, ini berbulan-bulan. Subhanallah, ya. Maka seorang ahli ibadah yang dari bangsa Bani Israel ini, suatu hari dia keluar, dia melewati padang pasir. Kemudian dia melewati, dia melihat ala katsibin minar ramal, tumpukan pasir tinggi banget seperti menggunung, ya, kayak bukit gitu, tapi itu isinya pasir semua, gunung pasir ataupun bukit yang isinya dengan pasir semua. Dia lihat itu gundukan pasir yang begitu sangat banyaknya. Fatamanna fi nafsihi, lalu dia berkeinginan, berkata dalam hatinya, dia berkeinginan, anna hadza law kana daqiqan, dan berandai, dia berandai-andai, dan itu keinginannya. Dia berkata dalam hatinya, anna hadza law kana daqiqan la ushbi'a butuna bani Israel. Kalau seandainya gundukan pasir yang banyak ini adalah tepung gandum, maka pasti saya akan kenyangin semua perutnya Bani Israel yang lagi pada kelaparan. Dia punya keinginan, saking kesiannya itu ngelihat bangsanya, kaumnya yang kelaparan, dilihat pasir tinggi banget, berhayal dia, dia berandai, ya Allah, seandainya ini pasir yang banyak banget, tepung semua, gandum semua, maka pasti saya akan berikan kepada Bani Israel, kelompok saya, kaum saya yang sedang diderita kelaparan. Karena dasar apa dia? Kesian. Nggak punya sesuatu, sampai berandai aja, niat, niat, ingin bersodakoh tapi nggak punya. Itu yang kata Nabi di dalam hadis lain, arba'atun minan nas, ada empat manusia, empat macam manusia, yang dua baik, yang dua laginya nggak baik, yang duanya bagus, yang dua lainnya lagi nggak bagus. Yang bagus yang pertama adalah orang yang memiliki harta, lalu dia infakkan hartanya di jalan Allah. Ini pahalanya luar biasa, bersedekah, berinfak, dibayar zakat dan yang lain-lainnya dari bentuk infak. Orang yang kedua, dia yang enggak punya apa-apa tapi punya niat yang kuat. Dia melihat orang-orang yang bersedekah, berinfak ini pengen. Melihat orang sedekah bawaannya pengen. Pengen ngapa? Pengen sedekah, ya. Bukan pengen ngiri, bukan pengen hasut. Kan ada aja orang gitu. Sedekah kagak, nyumbang kagak, ngiri aja bawaannya. Gimana mau kaya ente gitu? Bawaannya ngiri. Disuruh kalau ada orang sedekah, kita pengen. Ya Allah, si fulan bisa sedekah. Kapan saya bisa? Seandainya saya punya duit, saya sedekah. Nah, begitu. Disuruhnya begitu, bukannya iri ataupun sifat-sifat jelek lainnya. Nah, orang yang kedua ini nggak punya harta, tapi dia berkata dalam hatinya, seandainya saya punya harta seperti si fulan yang bersedekah, maka pasti saya akan bersedekah. Tapi niatnya benar-beneran, nggak main-main, nggak cuma formalitas doang. Kan ada juga, ya. Lihat orang sedekah, nyumbang, ntar dah kalau gue dapat objekan, dapat objekan, menyumbang dah ke masjid, dapat objekan, gol, ngilang, ya, setahun nggak kelihatan, duitnya habis, balik lagi deh tuh. Nah, itu namanya nggak dapat pahala, ngomong doang. Tapi orang yang dari hatinya ingin bersedekah, maka dia mendapatkan. Kata Nabi, dua orang ini sama-sama baik. Yang kedua mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah, padahal dia nggak punya itu. Nah, ini Abid ini
Dia berkata dalam hatinya, saking kesiannya sama kaumnya yang diderita kelaparan, seandainya ini pasir yang banyak banget tepung gandum. Nah, kalau Arab itu kan tepung gandum jadi makanan pokok. Kalau kita makan pokoknya, nasi. Nasi apa beras? Ya, beras. Beras dulu. Ya. Ya. Tapi kalau di Arab, gandum. Makanan pokoknya diolah jadi apaan aja dia tuh bisa, roti khususnya, ya, makan-makanan yang lain. Dia cuma berandai, seandainya pasir yang banyak ini gandum semua, saya akan kenyangin, bukan ngasih ruang. Orang segunung tuh pasir, segunung gandum seandainya itu. Saya bikin kenyang tuh orang Bani Israel, saking kesiannya dia. Nih kita ambil di situnya Pak, sifat rahmahnya. Dikit-dikit kita kesian orang. Ya, maka ada rezeki enggak banyak kita kasih, kita sedekah. Gimana cerita kelanjutannya? Fa auhallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim an qul li fulan innallaha ta'ala qad awjaba laka min al-ajri ma law kana daqiqan fatasaddaqta. Maka Allah berikan wahyu berupa perintah kepada seorang nabi dari nabi-nabinya Allah yang hidup di saat itu. Nabi kan banyak banget, hampir 124.000 para anbiya, ya, ada 124.000, banyak banget dari zaman ke zaman, dari mulai Nabi Adam, ya, banyak banget, ya. Nabi yang hidup saat itu diberi wahyu oleh Allah, disuruh beritahu, katanya kasih tahu itu an qul li fulan, supaya katakan kepada si fulan tadi itu, si abid yang punya sifat rahmatnya saking sayang kesiannya dia sama kaumnya, dia ngelihat pasir aja banyak banget berandai, seandainya itu tepung saya kasih semua buat orang Bani Israel. Kata Allah, eh nabi, katakan kepada si fulan, innallaha ta'ala qad awjaba laka minal ajri, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada engkau pahala sebagaimana kau bersedekah dengan segunung tepung gandum. Jadi langsung diterima niatnya, keinginannya, padahal baru pengen doang. Disinilah berangkatnya dasarnya innamal a'malu binniyat. Maka kata ulama hadis, hadis innamal a'malu binniyat menjadi dasar semua amaliyah kita, semua kegiatan kita, amaliyah kita, perbuatan kita, porosnya dari innamal a'malu binniyat. Jadi apapun sesuatu, ngelihat sesuatu pengen sedekah dapat pahala, tapi beneran niatnya tuh kayak gini nih. Nah, ini seorang nabi disuruh menyampaikan kepada si fulan tadi, abid tadi, ahli ibadah, katakan kepada dia bahwa Allah telah memberikan dia pahala sebagaimana dia bersedekah dengan segunung tepung gandum. Lau kana daqiqan fatasaddaqta bihi. Faman rahima ibadallah yarhamuhullah. Kenapa diberi pahala? Ini karena siapa? Maka siapa yang sayang, kasihan kepada hamba-hamba Allah, maka akan Allah sayang juga dia. Hamba Allah ini siapa aja masuk? Hamba Allah, mau kafir, mau munafik, apalagi orang beriman khususnya, itu dibedakan. Arti secara umum manusia siapa aja? Orang kafir, apa-apa, ya. Sampai dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam masalah sedekah kita, la taruddu sa'il walau kafiran. Janganlah kau menolak, mengusir orang yang meminta-minta meskipun dia orang kafir. Jadi ini toleransi Islam di sini nih, dalam masalah sosial. Toleransi di situ masalah sosial. Ya, boleh kita sedekah kasih dia. Ada yang datang minta-minta meskipun dia orang kafir, jangan kau tolak. Ya.
Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah pantas dari harta kami kita sedekahin kepada orang kafir?" Kata Nabi, "Na'am, pantas." Kenapa? Karena mereka adalah khalqun min khalqillah. Mereka sama makhluknya Allah juga. Maka kata ulama lagi, dibahas, mungkin dari situ entar dia tersentuh hatinya dengan kebaikan kita sebagai seorang muslim, dikasih ya, kita kasih mulu, tapi ke gereja jangan ikut, eh? Kasih aja udah, dia mau kasih apa aja tuh ya, mungkin Allah sebabnya tadi Allah kasih hidayah, tersentuh hatinya. Itu maka pernah diriwayatkan dalam hadis sahih, dalam kitab sahih Bukhari. Ini cerita lagi di dalam kitab hadis, hadisnya kitab hadis sahih Bukhari, nggak main-main berarti Imam Bukhari ya, yang meriwayatkan hadis ini. Diceritakan yang hadis ini bersumber langsung dari Abu Hurairah, bahwa dulu katanya Nabi menyampaikan, dulu di zaman sebelum kalian ada orang bersedekah, dia menyangka sedekahnya salah katanya, salah kasih gitu. Dia niat nih, "Ya Allah, saya akan sedekah entar malam kayaknya mau sedekah dah." Disedekah dah malam-malam, kasih orang. Dia nggak tahu tuh orang siapa, yang dikasih aja. Pagi-paginya kampung tuh geger, rame. Rupanya yang dikasih semalam itu seorang pelacur. Nah, hadis sahih, dalam hadis tuh, kitab sahih Bukhari itu. Mungkin yang pernah dengar hadis ini. Pagi-pagi rame itu, nggak taunya pelacur. Rame orang, pelacur dikasih, biasanya begitu, disedekahin. Dia dengar, dia nyesel. "Ya Allah, nggak taunya si pelacur itu. Ya Allah, saya nyesel dah." Jadi merasa kurang afdol, bahasanya begitu. Dalam hatinya, perasaannya dia aja itu. "Ntar malam saya kasih lagi dah." Dia merasa yang pertama, kurang merasa, perasaan dia. Karena tadi jawab di dalam hadisnya, bahwa semuanya itu ada hikmahnya. Malam yang kedua disedekah lagi deh. Mau dikasih aja orang. Pagi-pagi rame lagi. Nggak taunya yang dikasih sedekah semalam itu pencuri. Oh, mungkin lagi ngendik-ngendik, oh, lagi mau masuk rumah orang. Lihat, lewat orang baik, orang dermawan, dikasih aja. Tuh, jadi besok kalau ada lihat maling lagi ngendik-ngendik, panggil aja sini. "Nih, kasih lu duit." Kagak jadi dah. Hikmahnya begitu dari belakang katanya. Yang pagi-pagi dia nyesel lagi, dia dengar, "Ya Allah, yang kemarin pelacur, ini semalam maling. Ya Allah, ntar malam saya mau sedekah lagi." Sedekah dah malam ketiga. Paginya rame lagi. Nggak taunya yang dia kasih itu orang kaya bakhil, orang kaya pelit. Jadi kalau orang kaya pelit, panggil aja pak, kita nggak punya apa-apa, panggil, ayo bagi duit. Nah, merah paling mukanya. "Ya Allah, mau pernah sedekah." Bisa jadi hidayah ntar. Ya. Akhirnya setelah kejadian tiga malam itu, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan orang ini tidur pada malam yang keempatnya. Tidur, dalam tidurnya dia didatangi ataupun bertemu dengan malaikat Jibril. Datang bentuk, ya. Katanya seorang malaikat. Kata Jibril menyampaikan, ya. Jadi dari sini memang Jibril perintahnya apa aja udah. Kalau Allah suruh, asal perintahnya malaikat Jibril itu kan menyampaikan wahyu. Tapi apa aja? Kalau untuk umat Nabi Muhammad ataupun untuk umat-umat sebelumnya, kalau Allah suruh ngapain aja ya? Iya. Turun udah. Enggak mau nanya, enggak pakai nolak. Nah, kan saya tugasnya ngirim wahyu. Oh, itu kita. Ya, dikasih tugas lain lagi pakai ngerengkal.
tugas gue sih begini, jangan kasih yang lain. Tapi kalau malaikat begitu sifatnya. Maka jangan kaget kok sampai kau masuk dalam mimpi. Karena kalau Allah ada suruh turun, ya turun udah mau ngapain kita. Karena semuanya kekuasaan Allah. Mimpi nih. Dalam mimpinya bertemu malaikat Jibril, kata Jibril, wahai hamba Allah, jangan kau bersedih, katanya. Jangan kau merasa menyesal dengan 3 kali sedekahmu. Kenapa? Yang kau sedekahkan tuh pertama siapa? Si pelacur, dia sudah bertaubat karena sebab sedekahmu. Pelacur bahasa Arabnya lonte, lonte. Ya. Emang jangan dicari, jangan yang dicari, cari umum kasih sedekah. Ya. Jangan. Lain ntar tuh fitnah ya itu. Ini nyari niat namanya. Ya. Yang kedua katanya, si pencuri, oh, ini mau maling tuh, rumah si fulan dari indik-indik, jadi incar. Kau kasih sedekahnya, dia sudah bertaubat, enggak nyuri lagi udah. Tuh. Yang keempat, si bakhil, orang kaya bakhil yang kau kasih, sekarang dia udah dermawan, udah mau ngasih, sadar. Jadi maknanya sedekah enggak pernah salah. Kepada siapa aja jatuh, kau dapatkan pahala. Kita dapat pahala. Ya, kalau ada yang bertanya, gimana sedekah kita kok kepada si fulan? Jangan pikirin udah. Kita keluarin kepada siapa aja itu jatuh dapat pahala udah. Ya, dapat pahala. Dan kalau yang nerima orang-orang yang fasik tadi itu, disebutnya fasik itu. Pelacur, bakhil, kayak bakhil, kemudian apa? Pencuri itu orang fasik yang banyak dosanya atau yang ngerjain dosa mulu. Ngapa apa yarin? Bisa jadi, bisa jadi. Ya, karena kita enggak tahu urusan hidayah. Dari situ tersentuh hatinya itu orang kaya. Enggak pernah ngasih saking pelitnya itu ya. Pelit banget dah. Ya naudzubillah. Ya mudah-mudahan di sini enggak ada ya. Ya. Karena orang ngaji itu enggak ada yang pelit insyaallah sudah. Nah, terbukti dengan ada kantong ijo apa aja infak sedekah semuanya ketika diangkat semuanya bersuara meskipun berapa kemampuannya. Jadi enggak pernah salah, enggak pernah meleset. Yang kita keluarin itu dapat pahala. Pernah juga terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung. Kalau tadi kejadian itu zaman sebelum Rasulullah. Kata Nabi di zaman sebelum kalian yang tadi itu. Dalam kitab Riyadhus Shalihin hampir sama ceritanya kayak begini. Ini di zaman Nabi. Ya. Ada seorang anak Ma'nu. Kana Ma'nu bin Yazid gitu. Sahabat Nabi. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anaknya namanya Ma'nu ya bin Yazid. Kenapa? Karena terjadi ribut antara Ma'nu dengan bapaknya yang bernama Yazid. Karena ceritanya ayahnya nih yang namanya Yazid datang ke masjid kasih ke pengurus masjid ya nih disedekah kasih ntar si fulan ataupun kasih orang yang membutuhkan dari kelompok fakir miskin jadi tentu itu buat dia gitu. Nggak lama datang nih anaknya ke masjid, anaknya siapa ya? Nih Yazid tadi yang sedekah, tapi sedekahnya disuruh buat siapa? Buat orang lain istilahnya dah, ya fakir miskin atau orang yang sangat membutuhkan. Datang anaknya minta karena merasa butuh ya, diminta. Ya sempat terjadi cekcok juga itu antara pengurus masjid. Ya tapi dikasih juga dah. Nah, didengar sama bapaknya katanya, "Kamu minta dari sedekah yang bapak kasih ke masjid." Enggak, katanya bapaknya, itu buat orang lain. Bukan buat ente, katanya. Padahal saya itu anaknya sendiri. Kata anaknya, yang saya butuh, pak, gimana? Bapaknya lagi, katanya. Entah anaknya butuh, masih dikasih ke orang dulu. Ya memang, kalau ada anak kita butuh, ya kita kasih dulu. Ya, kita mampu, ya kita kasih, kita dahulukan dia.
Maka laporlah keduanya tadi ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana nih ya Rasulullah? Dua-duanya datang tuh, bapak sama anak ke hadapan Nabi. Kata bapaknya, Yazid, ya Rasulullah, saya niatnya bukan ngasih dia. Kemudian kata anaknya, Ma'nu, ya Rasulullah, saya butuh, katanya. Nama orang butuh kan fakir disebutnya. Apa kata Nabi? Ya Yazid, bapaknya itu dipanggil. Laka ma nawaita ya Yazid. Apa yang sudah kau niatkan, kau dapat pahala udah. Kau mau kasih ke siapa? Orang fakir udah kau tentuin, udah kasih siapa aja, dapat pahala udah. Laka ma nawaita ya Yazid. Kau mendapatkan pahala kepada siapa kau niatkan? Kita ngeluarin, kita niatin, langsung dapat pahala. Ya, seperti kita infak juga buat orang tua kita ke masjid, infaknya buat atas nama siapa orang tua kita. Jadi udah Pak, dapat pahala kita, pahala kita dapat pahala sedekah, kemudian pahala itu juga diberikan kepada orang tua kita. Laka ma nawaita. Maka hadis ini menjadi dasar dalil kalau kita bersedekah kita niatin buat siapa, jadi langsung. Ini dalil sedekah untuk siapa aja kita dapetin sesuai apa yang kita niatin. Engkau Yazid sedekahnya tadi niatnya buat kelompok tertentu, tapi yang ngambil anaknya, ya kau dapat pahala udah, pahala yang udah kau niatin, meskipun yang ngambil siapa tadi, anaknya. Karena anaknya halal gak ngambil, boleh gak begitu? Nabi kasih tahu lagi, wa anta ya ma'an wa anta ma akhadza, dan kau halal, boleh apa yang sudah kau ambil itu halal, jadi boleh karena dia butuh. Karena sifatnya sedekah itu umum, seperti tadi jatuh ke tangan siapa aja. Jadi yang terpenting adalah niat mau bersedekahnya. Ya, memang dari segi urutan itu ada yang paling afdal, paling afdal. Orang bersedekah kepada siapa ataupun memberikan hadiah kepada siapa itu ada urutan yang paling afdal. Tapi seandainya ya tadi kita keluarin kita atas niat apa saja, maka kita mendapatkan niat, mendapatkan pahala dari apa yang sudah kita niatkan. Nah ini ya berangkat dari hadis Ar-Rahimun Yarhamuhumur Rahman, semuanya dasarnya adalah sifat sayang. Jadi orang gampangannya bahasanya, orang yang kesian sama orang maka dia rajin sedekah. Berarti orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang kagak kesian, begitu aja ya. Karena dia tega berarti lihat orang miskin, lihat orang fakir, lihat orang butuh, apa aja ya tergantung kemampuan kita sedekah ya. Karena ciri-ciri orang beriman nggak pernah libur sedekahnya, meskipun dia lagi sedikit lagi mepet tetap sedekah tergantung kemampuannya. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Nah ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat hidup kita, semangat kita lagi khususnya dalam bersedekah apa saja ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang halal barokah, dan mudah-mudahan semua sedekah-sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ورحمتك أرحم الراحمين. اللهم أغرنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.